Alhamdulillah, semakin masyarakat ini semakin banyak membantu kita. Yakin saya tadi Mas Bambang bilang ini 200, mungkin dianggap kecil. No, ini dari satu orang berjalan ke 10 tetangga udah jadi 20.000 itu. Nah, arti itu begitu. Biarin aja mereka anggap kita kecil. Maaf nih, saya awali kita cuma 3 partai, dia 13 partai. Kecil kita, hati-hati kan cimanya bilang. Dul, semut, lu hitam, dikit kaki kita. Semut tuh kecil, nah artinya kita dianggap kecil. Hati-hati, hati-hati. Maaf, ini apa yang saya mau ngomong. Saya gak mau takut. Alhamdulillah kemarin survei kita udah keluar, kita baru kerja seminggu, sudah 28%. Seminggu lagi ini saya bantu dengan saudara-saudara saya ini sosialisasi di masyarakat, yakin saya akan 35-37%. Karena sekarang alhamdulillah masyarakat sangat merindukan suasana ini syukur alhamdulillah gara-gara keputusan MK, napas kita pandem. Kalau kemarin maaf, PD Perjuangan nggak bisa maju, Bang Anies nggak bisa maju. Yang maju cuma dia doang. Bahkan maaf, otak kosong disiapin, betul gak? Nah sekarang saya ketemu masyarakat Jakarta, dia bilang, Dul, kasih tahu sama dia, jangan lo pikir kita ini pakaian kotor yang cuma mau dimasukin ke kotak kosong. Kita lawan. Serius ini, saya juga gak nyangka sekarang masyarakat begitu antusias. Pilkada ini milik kita, ini hak kita untuk menentukan masa depan kita.